sampai jatuh ke jurang. Dan ini sebelah guys. Ini tebingnya. Ini lalui tebing. Ntar ini ke bawah. Ada jurang sedikit. Dan yang sebelah sana itu Gunung Botak guys. Gunung Botak yang menyambung antara apa itu kan? Kepera. Apa itu? Sebang. Oh, Sebang dengan Bulangkop. Itu Gunung Botak ya. Ini masih Gunung Botak ke sana tuh. Bukan. Nah, ini guys, ini Gunung Botak ini. Itu ya. Begitu panjang ya. Sangat panjang di Gunung Botak. Sementara kampung yang kami sudah pelayanan tadi ini ada di bawah ya. Kampung Molbip tadi ada di bawah itu. Itu ada di bawah kampungnya. Kami sudah melayan tadi ya. Nih, pulang kampung. Guys. Ini betapa ekstrimnya perjalanan dari Okpol menuju ke Kampung Molbip. RT begitu. Iya. Namun yang walaupun tebingnya ekstrim begini, perjalanan ekstrim ini tidak apa ya? Tidak menjadikan pelayanan kami itu ini. Kami tetap semangat dalam menjalani tugas. Untuk masyarakat mobil Molbip agar mendapat pelayanan dari kami. Dari ini guys ya. Nih dari sini kelihatan sekali ya Gunung Botak yang sangat panjang yang menghubungkan antara gunung di belakang kampung Bulangkop dengan Oksebang itu ke sana. Kader kami yang tercinta yang setia menemani kami, Ibu Dortina, dan ada juga Ibu Martina, kader Martina yang setia menemani kami dalam mimpi pelayanan ke Kampung Molbip. Sekarang kita sudah sampai di puncak, di mana di sini terdapat ada hutan lindung ya. Di sini hutan lindung. Berhenti, ada masalah teknis. Sopirnya berhenti sebentar, guys. Jalan yang menghubung dari Okpol menuju ke Pepera ya, ditutupi dengan hutan-hutan sedikit, pohon-pohon, jadi tidak jelas dari sini. Jadi inilah situasi kami ya, yang bertugas di daerah pedalaman. Tadi di sini kita tidak ada mall, tidak ramai seperti di kota besar. Jadi kita jalan sesuai dengan kondisi yang ada, guys. Dan AC di sini itu AC alami. Kami di situ tidak perlu pakai AC, tapi sudah alami dingin.
Jadi kalau siapa yang datang berwisata di yang pengen berwisata ke Pegunungan Bintang, silakan. Di sini kita mendapat cuaca yang paling bagus. Nah, mulai di sini jalan yang ekstrim. Ke bawah ini ada jurang sedikit, guys. Jurang. Kiri ini ada tebing. Seperti yang saudara-saudara lihat tuh, ada tebing di kiri kanan ya, di